Menjelang perlawanan persahabatan menentang Brunei malam ini, pengendali skuad bawah 22 tahun Frank Bernhard akan membariskan muka baru sebagai peluang mereka membuktikan kemampuan. Pemilihan pemain muda terpaksa dibuat selepas beberapa pemain tonggak mengalami kecederaan. Dengan peluang yang diberikan, Bernhard berharap pemain muda tersebut mampu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk menimba ilmu. So this is a challenge for us, but on the other hand, as long as we bring our game on the field and can play what we want, yeah, it will be a good match. And in the end, it's always good to have opponents like this that we really can learn and develop. DKM Brunei pula berharap perlawanan tersebut mampu mewujudkan keserasian dalam kalangan pemain di samping menguji tahap mentaliti mereka ketika berada di padang. Kita cuma ingin bermain warm-up game dalam friendly dengan bawah 20 tahun. Dan kami juga cuba memperbaiki dan membagi keserasian kepada pemain-pemain yang ada pada masa ini. Dan juga kami juga membawa pemain-pemain muda bawah 22 tahun separuh daripada tim bersukan Brunei Darussalam untuk mempercubakan permainan tersebut untuk SEA Games akan datang. Kedua-duanya bercakap dalam sidang media di pra-pelawanan di Seremban. Pelawanan akan berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi jam 8.45 malam ini.